Halo bosku, kembali lagi di channel kesayangan kita bersama AMC Motor Jogja. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan review lagi ada sebuah produk yang baru masuk di toko kita, yaitu ini produk yang sedang tren dan juga baru in juga. Terus ini juga produk yang sangat mendukung sekali buat modifikasi kalian juga untuk look dari motor kalian agar tambah bagus, tambah keren, tambah cantik seperti itu ya. Ini masih berbau-bau CNC. Seperti apa? Langsung saja setelah yang satu ini. Oke, ini dia bosku, untuk produknya kita sudah ready atau kita sudah masukkan berupa dua barang ini ya. Ini adalah bracket atau pangkon kaliper Nissin dan juga RCB S-Series untuk Nissin Samurai, pokoknya yang dua piston seperti itulah ya. Untuk kaliper RCB dua piston S-Series, terus sama Nissin Samurai dua piston ya. Baik yang Nissin Samurai yang kopi maupun yang ori itu bisa nanti pakai ini. Terus ini untuk motor apa aja? Nah, ini kita masuk untuk motor Ninja 150R dan juga SS. Terus sama Ninja 150 RR. Oke ya, seperti ini. Ini kita masukin karena apa? Untuk yang tipe Ninja, untuk yang lain kenapa tidak? Ya, nanti kalau yang lain nanti kita pilih dulu untuk yang baru in apa aja ya. Nanti coba kita pilih dulu, nanti kemungkinan kita mau masukin yang tipe varian Yamaha Evan ZR atau Fish R sama Eric King yang baruin juga. Terus kenapa ini yang masuk Ninja dulu? Karena Ninja ini sangat ya sekarang baru booming sekali, baik motornya dan juga spare partnya yang banyak dipakai atau diaplikasikan di motor lain seperti Herek itu juga mengaplikasikan part dari Ninja seperti shock depan. Itu tentunya kebanyakan sekarang pakai Ninja ya. Ada yang Ninja R, ada yang Ninja RR seperti itu. RX King itu juga sekarang sudah mengadopsi juga dengan shock depan Ninja. Makanya ini kita datangkan bracket yang PNP untuk shock Ninja, baik Ninja R maupun RR. Terus untuk ukurannya berapa, terus kualitasnya kayak gimana, ukurannya ukuran dari piringan yang nanti dipakai. Yang jelas untuk kalipernya pakai RCB S Series 2 piston dan juga Nissin Samurai 2 piston. Nah, itu nanti untuk piringannya atau cakramnya itu ukuran berapa. Nah, setelah ini kita bahas ya untuk ukurannya, terus kualitas dari materialnya ini. Sekalian kita lihat looknya ketika dipasang di kaliper RCB dan juga Nissin Samurai 2 piston. Oke, langsung saja seperti ini. Oke, ini bosku, di depan kita sudah ada dua buah kaliper. Ini RCB S-Series 2 piston dan Nissin Samurai ini yang tipe kopi ya. Tipe kopi 2 piston juga. Kalau yang RCB ini original. Untuk looknya seperti ini ya. Nih, kelihatan rapi banget, glowing. Terus apa ya, pokoknya rapi banget lah ini. Kalau pakai CNC bedalah dengan yang pakai bracket-bracket besi standaran, itu beda. Glowingnya kelihatan banget, kelihatan mewah, presisi. Terus ini perlu kalian tahu ya, ini untuk speknya daripada bracketnya ini sudah menggunakan material aluminium tipe T12. Kalau yang biasa beredar itu kan T6. T6 itu sudah cukup sekali, tapi ini lebih daripada cukup ya, lebih daripada cukup, karena ini sudah memakai tipe T12. Jadi untuk tingkat kekerasannya ini jauh lebih keras. Dan untuk keuntungannya ketika kalian memakai bracket ini yang kekerasannya itu jauh lebih keras dibandingkan dengan T6, T7, itu ketika nanti kalian manuver atau melakukan pengereman yang mendadak, itu otomatis ini bracket ini otomatis terkena tekanan juga ya, dari ini apa, kaliper yang mencengkram dari
apa itu piringan, terus nanti juga otomatis ada tekanan juga di sini di bagian bracketnya ini. Otomatis kalau ada tekanan yang besar dengan ditopang bracket kaliper yang tipe T12 dengan tingkat kekerasan yang sangat keras, ini sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi tidak mudah untuk retak, pecah ataupun rusak karena tekanan tersebut. Jadi ini sangat-sangat worth it, sangat recommended banget buat kalian yang pengen upgrade pangkon kalipernya pakai CNC. Walaupun seperti ini kalau kalian nanti misalkan ya dapat yang T6 atau T7 itu sudah cukup sekali ya. Tapi kalau misalkan pakai yang ini T12, ini lebih daripada cukup, bagus sekali ya. Ini tingkat kekerasannya jauh lebih keras dibandingkan dengan T6, T7. Ini soalnya T12. Untuk proses pengerjaannya ini dengan mesin CNC ya. Nih bisa kalian lihat untuk looknya, kelihatan cutting-cuttingnya itu ya, garis-garis pantulan dari lampunya itu mantap sekali. Terus untuk brandingnya ini sudah memakai laser bosku ini ya, DDF19 Racing. Ini sudah pakai laser, jadi sangat bagus sekali. Terus untuk pemasangannya juga cukup mudah, ini sudah plug and play karena diproses dengan mesin CNC, otomatis ya jelas presisi lah. Dan juga PNP-nya sangat bagus sekali. Terus ini ada dua tipe ya bosku, ada dua tipe. Ini bisa kalian lihat untuk bentuknya antara yang kanan dengan yang kiri ini berbeda. Oke, kita mulai dengan yang kanan. Yang kanan yang ada di kaliper Nissin Samurai ini lebih pendek dibandingkan dengan yang kiri. Nah, yang kanan ini nanti bisa kalian gunakan untuk sok Ninja RR ukuran cakram 300 ya. Ukuran cakram 300. Bisa juga nanti buat Ninja R atau SS dengan cakram di bawahnya ya, ukuran 280. Tapi kalau cakram 280 itu kayaknya susah. Jadi ini kita bilang aja buat Ninja RR dis atau cakram 300 seperti itu. Terus untuk yang kiri ini tipe Ninja R dis 300. Jadi ini sangat best seller banget karena Ninja R itu peredarannya sangat banyak, peminatnya juga oke, banyak sekali. Terus nanti juga bisa diaplikasikan dengan Ninja RSS Kiss M, itu sama ya. Beda lagi untuk RR nanti beda. Kalau untuk RR ini nanti untuk disk ukuran 320. Jadi patokannya kalau Ninja R atau SS itu ukurannya 300, itu nanti bisa dipakai buat Ninja RR ukurannya di atasnya. Jadi misalkan ini Ninja R ukuran 300, nanti bisa buat Ninja RR ukuran 320. Nah, seperti yang ini tadi, ini untuk Ninja RR ukuran disk 300, itu nanti kalau buat Ninja R ini bisa pakai disk 280 seperti itu di bawahnya. Jadi kalau Ninja R itu lebih kecil, Ninja RR lebih gede ya. Ini buat Ninja R, sekali lagi ini buat Ninja R SS Kiss M, itu ukuran disk atau cakramnya, sorry ya, disk atau cakramnya diameter 300 ya, atau 30 cm seperti itu. Terus kalau yang ini untuk Ninja RR disk atau cakramnya ukuran 300. Untuk Ninja R nanti bisa pakai disk atau cakramnya itu diameter 280. Yang ini tadi tak ulangi lagi ya, ini untuk Ninja R SS Case M ukuran cakramnya diameter 300. Buat Ninja RR itu juga bisa dengan memakai disk atau cakram ukuran 320 mm atau 32 cm seperti itu ya. Terus kalipernya wajib pakai Nissin Samurai atau RCB S series tipe 2 piston ya, seperti ini. Oke,
ini kita masukin dulu untuk yang tipe Ninja ya, seperti itu, karena Ninja ini sekarang sangat sangat apa ya, sangat meledak sekali, baik motornya atau unitnya itu, juga spare partnya yang banyak dipakai atau disubstitusi di motor-motor lain seperti CB, Herek, Tiger, terus GL100, itu juga banyak sekali yang pakai shock depan Ninja. Terus RE King itu juga pakai shock Ninja, itu banyak. Pokoknya sekarang shock Ninja itu harga yang istimewa ya, sekarang udah 2 juta ke atas. Makanya ini tak masukin yang tipe Ninja, karena ini banyak sekali yang pakai, banyak sekali yang membutuhkan, seperti itu ya. Untuk harganya, oh ya, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 120 ribuan saja per picis, baik yang Ninja R maupun RR, yang kanan atau yang kiri ini sama ya. 120 satu picisnya itu 120. Itu nanti kalian juga dapat free stiker dari DDF19, itu sudah include ya. Dapat stiker juga, terus ya seperti inilah, dapat barang dengan kualitas yang cukup worth it, bagus sekali ya. Seperti itu bosku. Oke. Kurang lebih seperti ini ya buat RCB S series 2 piston dan juga Nissin Samurai 2 piston. Nissin ori maupun KW bisa pakai. Terus dua tipe RR dan juga R. Yang R itu nanti juga bisa buat RR, nanti di apa ya, dihitung. Kalau yang ini untuk R300, RR320, seperti itu bosku. Oke, seperti itu bosku untuk penjelasannya ya. Jadi itu kita masukin dua tipe, yang buat Ninja R Dis 300 dan juga RR320, sama Ninja RR Dis 300 Ninja R280, seperti itu. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan sendiri untuk ukuran cakramnya itu loh, diameter cakramnya. Kalau untuk soknya nanti bisa pakai Ninja R atau juga RR, seperti itu. Kita sudah ready. Kalian yang modivers atau pecinta CB, Herek, terus RE King yang pakai shock Ninja, ya langsung aja dapatkan barang tersebut di toko kita, sudah ready. Terus buat kalian pecinta Ninja itu juga sudah ready di toko kita, harganya cukup terjangkau, hanya Rp120.000 saja kalian sudah mendapatkan bracket CNC bermaterial aluminium T12 dengan tingkat kekerasan yang sangat keras sekali dan sangat bagus sekali. Untuk alamatnya, toko online maupun offline-nya ada di deskripsi, langsung aja dicek ya. Sudah kita tampilkan di Shopee, bisa kalian langsung cek untuk pembeliannya yang untuk luar kota ya. Untuk pembayarannya juga bisa bayar di tempat atau COD, seperti itu. Oke, kiranya seperti itu dulu bosku untuk video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tetap dukung kita terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya agar kita tetap semangat terus bikin konten-konten menarik buat kalian semuanya. Oke, thank you, salam cespleng.